Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, akan kita mulai acara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur kehadiran ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bermuajahah di Masjid Agung Sleman atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya. Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman SPSMkes. Yang kami hormati Bupati Sleman beserta jajaran Forkombinda Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD yang terkait. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibunda Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Pimpinan Organisasi Masyarakat Lembaga Keagamaan tingkat Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Ketua Partai Politik ataupun yang mewakili. Yang kami muliakan hormati Sesepuh Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Yang kami hormati anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman, para Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Aisyah se-Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Jamaah Calon Haji KBDH Aisyah Sleman, guru pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah Amal Usaha Aisyah se-Kabupaten Sleman, dan para tamu undangan seluruh warga Muhammadiyah yang berbahagia. Izinkan saya Hasanuddin Salimi akan membacakan susunan acara pengajian akbar dalam rangka silaturahmi warga Muhammadiyah, pengukuhan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman, serta pelepasan jamaah calon haji Kabupaten Sleman. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pengajian akbar kali ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi
yang akan disampaikan oleh Ibmawan Bahtiar Yusuf. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul 'adzim.
Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Acara yang kedua adalah sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman kepada Bapak Haji Harjaka S.Pd. S.Ag. M.A. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ursila ala nasi kafata wa rahmah la nabiya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Sleman, Ibu Hajah Kustini Sri Purnomo, yang kami hormati Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman, spesial saraf. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapak Dr. Andes Arief Jamali Munis, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Wilayah Muhammad Aisyah, Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Sleman, dan juga yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Jailani S.Ag. M.Si. Saya nukil kamu, beri nawar lagi. Sekaligus mewakili dari Nahdlatul Ulama. Seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang tidak kami sebut satu-satu, dan tidak lupa yang saya banggakan calon jamaah haji KPIH Aisyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa bermuwajahah di Masjid Agung Kabupaten Sleman dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu setia kepada sunah-sunahnya, yang selalu mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati,
tujuan utama kita warga Muhammadiyah Sleman adalah membumikan risalah Islam yang berkemajuan, mencerahkan Kabupaten Sleman dengan cara-cara yang beradab. Karena jelas Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita mengingat apa yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib, jadikanlah ilmumu sebagai jadikanlah ilmumu seperti garam, dan jadikanlah adabmu seperti tepung. Jadi kalau kita membuat roti, itu tepungnya banyak, berarti adab kita perlu diperbanyak, apalagi kita orang timur. Garamnya sedikit, walaupun sedikit, tetapi menentukan rasa. Berarti ilmu kita harus bisa menentukan rasa di masyarakat. Itulah yang paling penting. Sehingga sekali lagi, insya Allah Islam yang berkemajuan bisa mencerahkan Kabupaten Sleman dengan cara-cara yang beradab. Itulah tujuan utama silaturahim kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, kami akan menyampaikan juga, berkali-kali saya sampaikan, pesan dari Bapak Kyai Haji A.R. Fakhrudin. Itu yang pertama, budayakan agama, jangan mengagamakan budaya. Ini paling penting. Jadi harus kita pilih, kita pilih mana budaya, mana agama. Ini pesan dari A.R. Fakhrudin. Pesan yang kedua, biasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat sudah mengakui bahwa itu hal yang baik, namun kalau memang itu bukan kebenaran, jangan dikatakan bahwa itu benar. Pesan yang ketiga dari Pak R. Fakhrudin, janganlah kita merasa paling benar. Sekali lagi, warga Muhammadiyah jangan sampai merasa paling benar, tetapi berusahalah mencari kebenaran. Jika mencari kebenaran kok masih salah, itulah kekurangan manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sambutan saya yang tadi, yang pertama adalah tujuan silaturahim ini, yang kedua tentang pesan dari Pak R. Fakhrudin, yang ketiga, kami benar-benar mengucapkan syukur alhamdulillah kepada warga Muhammadiyah yang tahun ini bisa dipanggil oleh Allah, diberi kesempatan. Kalau manggilnya sudah lama, tapi sekarang sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hasilnya bisa mabrur, kemudian bisa melaksanakan syarat rukun wajib sunnah haji, semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Dan sekali lagi, mudah-mudahan calon jamaah haji tahun ini bisa di sana sehat, kembali tetap sehat. Itulah yang dapat saya sampaikan, tidak banyak-banyak.
banyak kurang minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Harjaka yang sudah memberikan sambutan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Arief Kurniawan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, kami ucapkan selamat datang, dan Bapak-Bapak Ibu para Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Sleman. Serta kami ucapkan agar sahlan kuturikum kepada kader terbaik Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ahmad Sauki Suratno, calon DPD RI dari Muhammadiyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya adalah pengukuhan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Kepada yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyampaikan prosesi pengukuhan penetapan ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Yang pertama, pembacaan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, pembacaan berita acara pengukuhan ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Dan yang ketiga, penyerahan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk yang pertama, pembacaan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Arif Jamal Muiz, SPD MPD, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat keputusan nomor 53 garis miring KEP garis miring 2.0 garis miring D garis miring 2023 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Kesatu, menetapkan Haji Harjaka SPD SHG MA NBM 881681 sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027.
Kedua, menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Ketua Haji Harjaka SPD SHD MA, anggota Haji Nasirun, anggota Dr. Andes Haji Sukirman MA, anggota Haji Arif Mahfud SHG MSI, anggota Haji Arif Sulistia SD, anggota Dr. Andes Haji Abdul Kasri, anggota Dr. Andes Haji Irfan Haris, anggota Dr. Andes AS Ardani MA, anggota Haji Sudarto SPD, anggota Eko Sumardianto, anggota Dr. Andes Haji Hadi Supana. Ketiga, keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan berikutnya, atau sampai dengan diadakan perubahan atau dicabut kembali. Keempat, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Zulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan pada tanggal 24 Mei 2023, Ketua Muhammad Ikhwan Kahada SHG MA ditandatangani, Sekretaris Arif Jamal Imus SPD MPD ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Jamal Imus SPD MPD. Berikutnya pembacaan struktur organisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Surat keputusan nomor 135 garis miring TEP garis miring Romawi 3 titik 0 garis miring D garis miring 2023 tentang penetapan struktur organisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang penetapan struktur organisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Kesatu, menetapkan struktur organisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas masing-masing jabatan sebagaimana diatur dalam tata laksana PDN Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Ketiga, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diketahui di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 4 Zulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei 2023 Masehi, Sekretaris Haji Arif Mahfud SHG MSI NBM 791-795 ditandatangani Ketua Haji Harjaka SPD SHG MA NBM 881-681.
Lampiran surat keputusan PDM Kabupaten Sleman tentang struktur organisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Kepada bapak-bapak yang kami sebutkan untuk menuju ke panggung. Satu, Ketua Harjaka SPD SAG MA, Wakil Ketua Haji Nasirul, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Sukirman MA, Wakil Ketua Haji Arif Sulistyo SE, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Abdul Kasri, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Irfan Haris, Wakil Ketua Dr. Andes AS Ardani MA, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Sudarto, Wakil Ketua Eko Sumardianto SD, Sekretaris Haji Arif Mahfud SAG MSI, Wakil Sekretaris Haji Sutrianto STMM, Bendahara Dr. Andes Haji Hadi Supanan, Wakil Ketua Haji Darul Jatuhur Ahmad SAG, ditetapkan di Sleman 23 Syakban Dulkoda 1440 Hijrah, bertepatan dengan 24 Mei 2023. Sekretaris Haji Arif Mahfud SAG MSI NPM 791-795, ditandatangani Ketua Haji Harjaka SPD SAG MA NPM 881-681, ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan berita acara. Berita acara pengukuhan ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Kepada Bapak Ridwan Furqani SPD MPI, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya bacakan berita acara pengukuhan ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 bulan Juni tahun 2023 Miladiah, bertempat di Masjid Agung Sleman, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dengan alamat Jalan Parasamia Beran Lot, Beran Lot, Tridadi, Sleman. Saya Ridwan Furqani MPI, Wakil Ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik serta meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dikukuhkan di Sleman pada tanggal 12 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juni 2023 Miladiah, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Ridwan Nurbani MPI NPM 853266. Terima kasih
Demikian berita acara puan sudah kami bacakan. Dengan ini Bapak Ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman sudah sah dikukuhkan. Kalau dikukuhkan itu biar kukuh, pelantikan biar mau. Ya, demikian kita berikan ucapan selamat dan doa mudah-mudahan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027 ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Ridwan Qurbani S.Pd.M.Si. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Kami mohonkan kepada Bapak-Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Randa Haja Kustini Sri Purnomo, beserta Bapak Randa Haji Sri Purnomo, M.Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami akan bacakan terlebih dahulu berita acara serah terima jabatan. Tidak seperti PGFD, ini berbeda dengan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara serah terima jabatan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, A. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2015-2022. 1. Ibu Haja Siti Aminah Maskur S.Pd. sebagai Ketua. Yang kedua, Ibu Yuliani Murtiningsih S.Pd. sebagai Sekretaris. Selanjutnya disebut pihak pertama. B. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman
periode 2022 sampai 2027. 1. Ibu Dr. Anda Haja Hanek Rosada MAK sebagai Ketua. 2. Dr. Anda Retno Endah Sawitri MAK sebagai Sekretaris, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2023 Masehi, pukul 9.30 di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Sleman, pihak pertama menyerahkan kepemimpinan kepada pihak kedua. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi akan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Demikian berita acara ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan pertolongan agar pihak kedua dalam menerima amanah ini dapat bertindak dan berbuat atas nama organisasi dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Sleman tanggal 12 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2023 Masehi. Pihak kedua yang bertanda tangan, Ibu Haja Hanek Rosada MAG, Sekretaris Ibu Dr. Retno Endah Sawitri MAG, dan pihak ke-1 Ibu Siti Aminah Maskur SPD, yang kedua Haja Yuliani Murti Ningsih SPD, untuk segera maju. Mohon untuk sebagai saksi Bapak Haji Harjoko SPD SAGMA selaku Ketua PDM, yang kedua Ibu Haja Dr. Widyastuti MAG selaku Ketua PWA Daerah Istimewa Yogyakarta.
Monggo Pak Hari Coto ikut foto. Terima kasih Pak Harjoko dan Ibu Widyastuti. Kemudian untuk selanjutnya waktu kami selangkan kepada pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengukuhan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sampai pada acara pengukuhan pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rangkaian acaranya. Yang pertama adalah pembacaan SK pimpinan daerah Aisyah. Yang kedua dilanjutkan oleh pembacaan berita acara pengukuhan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman. Dan yang ketiga adalah penyerahan SK pimpinan wilayah Aisyah. Yang pertama, acara pertama langsung adalah pembacaan surat keputusan pimpinan wilayah Aisyah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Suraya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Sleman, Ibu Hajah Rusdi Sri Purnomo, Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, akan kami bacakan surat keputusan pimpinan wilayah Aisyah Daerah Selatan Jakarta tentang penetapan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 016/SKPWA/A/6/2023 tentang penetapan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta memperhatikan surat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman nomor 01/PDA/A/5/2023 tertanggal 5/Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2023 perihal permohonan pengesahan pimpinan. Menimbang bahwa keputusan musyawarah daerah Aisyah Kabupaten Sleman perlu segera disahkan. Mengingat anggaran dasar Aisyah bab 6 pasal 15, anggaran rumah tangga Aisyah bab 7 pasal 14 ayat 2 dan 3. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 memutuskan menetapkan keputusan pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027. Pertama, mengesahkan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, menginstruksikan kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman untuk segera melaksanakan program keputusan musyawarah daerah periode 2022-2027. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 12/Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 2023 Masehi. Ketua Hajah Widyastuti SKG MMM
NBM 782382 ditandatangani Sekretaris Jaminan Usaha Udah SP NBM 781404 ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 16 SK garis PWA garis miring A garis miring 6 garis miring 2023 penetapan anggota pimpinan daerah PDA Kabupaten Sleman. Susunan anggota pimpinan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022 sampai 2027. Kepada ibu-ibu yang kami sebutkan namanya untuk bisa maju ke depan. Ketua Dr. Hani Rosada MAG. Wakil Ketua Siti Aminah SPD. Wakil Ketua Sri Sumiarsi MPD. Wakil Ketua Dr. Anda Suharti. Sekretaris Dr. Anda Retno Endah Sawitri MAG. Wakil Sekretaris Atika Nalatama SHI. Bendahara Dwi Putrianti. Wakil Bendahara Kusmiati SPD. Anggota merangkap sebagai Ketua Majelis dan Lembaga. Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Dr. Anda Siti Aminah. Ketua Majelis Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah Dr. Anda Naryato. Ketua Majelis Kesehatan Dr. Perwaningsih Budi Astuti SPS. Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Dr. Anda Sri Wahyuni. Ketua Majelis Pembinaan Kader Waridil Khotimah SSI. Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Yuli Koswandari MU. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Neti Purwati SPD MSI. Ketua Lembaga Budaya Seni dan Olahraga Yuliani Murtiningsih SPD. Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Krisnawati. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 12 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 2023 miladiah. Ketua Widya Suti SAG MMM NBM 782382 ditandatangani Sekretaris Jaminan Usaha SP NBM 781404 ditandatangani. Baik, rangkaian acara pertama sudah terlaksana. Kita mengajak kepada rangkaian acara yang kedua, yaitu pembacaan berita acara pengukuhan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027 yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dari Sleman Yogyakarta, Ibu Hajar Widya Suti SAG MM. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami bacakan berita acara. Berita acara pengukuhan ketua dan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni tahun 2023 Miladiah, bertempat di Masjid Agung Sleman, atas nama pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Dikukuhkan di Sleman pada tanggal 12 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni tahun 2023 miladiah. Pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Widya Stuti Sarjana Agama Magister Manajemen NPM 782382. Demikian kami ucapkan selamat dan sudah kokoh, sudah kukuh gitu ya. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan melaksanakan apa yang menjadi keputusan musyawarah. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hajah Widya Stuti SAGMM diucapkan terima kasih. Menginjak acara yang ketiga, yaitu terakhir adalah penyerahan SK Pimpinan Daerah Sleman, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027 akan disampaikan oleh Ibu Hajah Widya Stuti SAGMM didampingi oleh Ibu Hajah Zulaida. Waktu kami persilakan. Kita beri tangan kepada Tuhan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Prosesi acara pengukuhan pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027 telah selesai dilaksanakan. Semoga Ibu Bupati kami persiapkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah prosesi pengumuman pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027. Semoga pemimpin daerah Aisyah dimohonkan oleh Allah SWT memegang amanah sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk prosesnya kali ini. Dari saya Nasrul Menentukan Korib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pemberi acara.
Dikukuhkan sudah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, pimpinan daerah Malaysia Kabupaten Sleman. Kita berdoa berharap semoga Muhammadiyah Kabupaten Sleman semakin berkemajuan. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibunda Pimpinan Wilayah Amisia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pimpinan pusat Muhammadiyah yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman. Yang saya hormati Ibu Bupati, alhamdulillah Ibu Hajar Kustini Sri Purnomo, Bapak Purnomo setia mendampingi Ibu luar biasa dukungannya, support sistemnya. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kesempatan hari ini dihadiri oleh Bapak Ridwan Fulkoni, kemudian Bapak Yayan Suryana yang tahun ini juga bergabung di KPWI Malaysia untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian juga Bapak Arif Jamali. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan juga pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman, ya baik yang senior maupun yang baru saja dikukuhkan. Kalau yang Muhammadiyah sama ya Pak ya, senior dan yang dikukuhkan sama. Kemudian yang saya hormati juga tadi ada ketua DPRD ya, yang hadir. Kemudian juga ada kepala dinas ya, termasuk dari Kementerian Agama yang tadi dihadiri Bapak Jairuddin. Oh, Bapak tadi aku mengulang ya Pak ya, Jairuddin gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga ada Bulut itu di sana. Bulut sehat ya Bu. Ibu kemarin pas milad lansia membacakan puisi yang luar biasa. Beliau termasuk senior dari pimpinan daerah Aisyah ya, sebelum ibu Aminah ya, ya ibu Lut ini lenggah di belakang. Beliau punya kemampuan ya, kelebihan membaca puisi yang sangat indah. Kemudian yang saya hormati juga seluruh pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah se-Kabupaten Sleman dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah se-Kabupaten Sleman. Yang saya hormati, saya banggakan dan kita harapkan tetap sehat sampai nanti pulang, yaitu jamaah haji KBIHU Aisyah
Kabupaten Sleman. Dan tak lupa yang saya hormati juga ada calon DPD dari Wakil Persyarikatan, Bapak Sauki. Silakan berdiri Pak Sauki, yang dipindai oleh seluruh yang hadir. Ibu-ibu, menika Pak Sauki ya. Jangan lupa wajahnya dipotret ya. Dengan retina mata kita, masukkan memori kita. Dan di tahun 2000, Februari 2024 ya Pak ya, kita akan pilih bersama sebagai amanah dari persyarikatan. Terima kasih Pak Sauki. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk menghadiri sebuah acara yang luar biasa. Acara silaturahmi dikemas dengan acara pengukuhan sekaligus pelepasan jamaah haji KPIHU Aisyah. Aisyah sebagai sebuah organisasi perempuan Islam yang bergerak di bidang dakwah dan tajdid tentu saja sudah melewati satu periode yaitu 100 tahun, satu abad. Sekarang sudah masuk abad ke-2. Bapak Ibu semua bisa menyaksikan bagaimana pergerakan Aisyah sebelum atau abad pertama di mana berdiri banyak amal usaha termasuk TK. Ya, kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 1016 TK. Kemudian memasuki abad kedua, inovasi apa saja yang nanti akan dilakukan oleh Aisyah. Nah, periodisasi yang ada di organisasi yang ditaati oleh seluruh jajaran atau tingkatan organisasi ini menjadikan Aisyah dan Muhammadiyah tentu saja sampai berusia memasuki usia abad kedua. Tentu saja ini karena ketaatan dan kesadaran bahwa periodisasi itu memang ada ya. Ada dan ditaati. Jangan sampai kemudian karena keinginan orang per orang periodisasinya kemudian ditambahi ya. Nah, ini menjadi kenapa Aisyah sampai berumur sampai 100 tahun lebih. Nih. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya berbahagia sekali ya saya berdiri di sini karena berdiri di hadapan para pimpinan-pimpinan persyarikatan di semua tingkatan, baik di wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Karena janji Allah jelas bahwa pemimpin yang adil itu pahalanya adalah surga. Demikian juga saya berbahagia sekali berdiri di depan bapak-bapak calon ya, sekarang sudah enggak calon lagi, insya Allah berangkat ya Bapak Ibu jamaah haji KPIHU Aisyah. Dan Allah menjanjikan kalau hajinya mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Jadi saya berdiri di depan para penghuni surga, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, KPIHU Aisyah sampai sekarang masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam memilih bimbingan ibadah hajinya. Sampai dengan kemarin kita melakukan rapat koordinasi yang bergabung di KPIHU Aisyah ada 1.165 jamaah, alhamdulillah. Dari 1.165 jamaah, 180 jamaah ada di Sleman.
dan kita membentuk untuk ketua kafilah se-DIY yaitu Profesor Dr. Sukamta. Apakah hadir? Dari Sleman, ya. Dan pembimbing ibadah hajinya yaitu Bapak Yayan Suryana, ya, selaku pembimbing ibadah. Nah, kita berharap nanti di seluruh KPI Hawasia, terutama jamaahnya, ditumbuhkan saling ta'awun. Karena apa? Dari Kulon Progo yang bergabung di KPI Hawasia itu ada 173 jamaah, 18 orang menggunakan kursi roda. Nah, ini peluang ta'awun. Kemudian dari Bantul ada 447 orang. Kota itu ada 110. Kemudian Gunung Kidul ada 225 jamaah. Nah, untuk Sleman ada 180 jamaah. Sleman ini yang menggunakan kursi roda laporannya hanya 9. Mudah-mudahan nanti terus sehat dan bisa mandiri, ya. Tapi kita antisipasi. Jadi kalau di KPI Hawasia itu ada pakudo, pasukan pendorong kursi roda. Nah, ini karena semuanya semangat untuk mendorong kursi roda, karena melihat itu adalah peluang pahala. Jalan untuk meraih, salah satu jalan untuk meraih ke mabrurah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga sudah bekerja sama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bisa membawa haju, ya, daging haju. Jadi programnya optimalisasi pengelolaan daging haju. Nah, karena dari DIY itu ada 1.165 jamaah, insya Allah ada 1.165 haji. Nah, ini kita akan kelola bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita kemas dalam kaleng, kemudian kita distribusikan nanti di DIY dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama ini memberikan nilai manfaat yang lebih luas lagi, dan jamaah KPI Hawasia ini lebih mudah meraih kemakmurannya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari kami. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada pimpinan Aisyah daerah Kabupaten Sleman yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan semangat-semangat, ya, dan programnya cukup banyak, bagus, termasuk amal usahanya juga banyak. Ini ibu-ibu guru-guru TK, kepala sekolah TK itu juga hadir, ya. Mudah-mudahan ke depan semakin tadi bisa mengimplementasikan risalah perempuan berkemajuan. Karena karakter Aisyah pekerja keras, ulet, dan istiqomah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan di waktu dan tempat yang barokah ini kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita hajatkan, ya, termasuk Bapak Ibu jamaah Haji Aisyah Sleman, mohon didoakan nanti di sana, ya, untuk para pimpinan baik dari Muhammadiyah maupun Aisyah bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atas sambutannya. Sambutan kedua dari Ibu Bupati Kabupaten Sleman kepada Ibu Dr. Ada Hajah Gustini Sri Purnomo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Bapak Agus Taufik Rahman, Bapak Dr. Agus Taufik Rahman beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Widya Suti SAG MM beserta jajarannya. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Arif Kurniawan SAG MM. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Sleman. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Sampurnomo Bupati 2010-2021. Yang saya hormati Bapak Sauki, calon DPD RI Republik Indonesia. Yang saya hormati keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah dan keluarga besar pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Ketua Muslimat NU Kabupaten Sleman jajarannya dan Bapak Ibu semua jamaah Haji KBRI Aisyah yang dirahmati Allah dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya kepada kita. Lebih adalah rahmat iman, Islam, kesempatan, sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Agung dalam acara pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pengukuhan pimpinan daerah Asia periode 2022-2027. Saya atas nama pemerintah Kota Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang baru saja tadi dikukuhkan oleh pimpinan daerah wilayah. Pada kesempatan ini juga tak lupa selamat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga nanti kita bisa bersama-sama mengikuti ajaran beliau. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada Bapak Ibu semua pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Asia untuk selalu berkontribusi dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Kita akui bersama bahwa dengan dibukanya Bapak Ibu semua yang tadi untuk menjadi pimpinan baik Aisyah maupun Muhammadiyah tahun 2022-2027 ini, semoga bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Sleman dan sekaligus bisa memberikan masukan-masukan untuk pemikiran-pemikiran kemajuan membangun Kabupaten Sleman, di mana Sleman merupakan Indonesia mini, berbagai macam suku agama golongan di Sleman, termasuk Muhammadiyah dan Asia adalah bagian terbesar bagi kami untuk berkontribusi membangun Kabupaten Sleman. Dan semoga amanah dan sekaligus bisa menjalankan program-program, memperkenalkan program-program baik itu program jangka panjang maupun jangka pendek.
dalam rangka mewujudkan ini diperlukan adanya selalu koordinasi, selalu koneksitas dengan pemerintah kabupaten Sleman. Kita welcome untuk Bapak Ibu semua, di mana tadi ada kepengurusannya yang bisa langsung dicantolkan dengan pemerintah kabupaten Sleman. Karena kita akui bersama, Muhammadiyah Aisyah telah membantu pemerintah kabupaten Sleman, baik itu mengenai pendidikan, baik itu mengenai kesehatan maupun ekonomi. Kita akui bersama pendidikan di Muhammadiyah dan Aisyah mulai perguruan tinggi SMA, SMP, SD sampai PAUD, TK adalah punyanya Aisyah dan Muhammadiyah yang selalu berkontribusi di pemerintah Kabupaten Sleman. Saya ucapkan terima kasih karena selama ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu di organisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Begitu juga kesehatan, banyak berdiri rumah sakit PKU di Kabupaten Sleman yang besar maupun yang kecil. Kita yang baru kita gerakkan adalah PKU Muhammadiyah Sleman yang ada di Tegdadi Sleman. Ini adalah jelas-jelas berkontribusi untuk membantu khususnya kesehatan di Kabupaten Sleman, di mana pemerintah Kabupaten Sleman selalu berupaya untuk mensehatkan masyarakat sesuai dengan visi misi kami. Juga begitu mengenai ekonomi UMKM, Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan untuk UMKM di Sleman yang kurang lebih jumlahnya 90.000 UMKM di Sleman. Begitu juga saya mengakui juga di Muhammadiyah dan Aisyah banyak untuk bisa berkontribusi untuk UMKM-UMKM yang selalu meningkatkan naik kelas supaya kita bisa maju bersama-sama baik antara Muhammadiyah, Aisyah dan pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Allah selalu meridhoi setelah panjenengan semua dikukuhkan dan selalu berkontribusi dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Selanjutnya Bapak Ibu semua, karena yang rawuh ini adalah Bapak Ibu semua seatas nama pemerintah Kabupaten Sleman ikut mengambil bagian atas Bapak Ibu semua jamaah haji dari Aisyah yang jumlahnya kurang lebih 180. Saya ucapkan sugeng tindak Bapak Ibu semua dengan doa Zawwajaka Allah taqwa wa kufaradzambaka wa isyaraka Allah khairu ma'akunta. Semoga Allah SWT membekali panjenengan takwa. Dimulai dari berangkat ini, iman takwa panjenengan semoga selalu Allah menjaga dengan takwa kepada Allah SWT. Apapun perbuatan tingkah laku semua antara perintah dari Allah yaitu dengan takwa. Dan juga semoga Bapak Ibu semua jamaah Aisyah mendapat maghfirah atau mendapat dimaafkan segala dosa-dosanya baik yang sebelum dan nanti mulai dari berangkat di perjalanan maupun nanti kondur. Begitu juga yang terakhir yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan dimanapun Bapak Ibu semua berada. Mulai dari berangkat sekarang ini, nanti sampai nanti berangkat di Indonesia, sampai nanti di Tanah Suci, baik nanti melakukan rukun wajib dan sunnahnya. Semoga Allah mempermudah segala-galanya dengan iman dan takwa. Dengan demikian Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah, kita akui tahun 2023 ini memang jamaah haji rata-rata sudah lansia dan tidak boleh ada pendampingan. Oleh karena itu mulai sekarang diniati ngamal jariah dengan teman-teman haji yang sudah senior, yang sudah sepuh-sepuh, kita dampingi yang lansia di Kabupaten Sleman yang kereta dorong kurang lebih 34 dan itu tidak ada pendampingan dari saudaranya atau keluarganya karena ini memang kebijakan dari pemerintah pusat. Namun Bapak Ibu semua, dengan panjenengan semua modal takwa, modal pemaaf maghfirah, modal kemudahan, insya Allah Bapak Ibu semua akan membantu saudara-saudara kita jamaah haji dari Kabupaten Sleman
dari Aisyah. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman setelah dilakukan. Semoga Bapak Ibu semua bisa menjalankan program-program yang telah diprogramkan dan sekaligus bisa berkontribusi dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Cukup sekian, banyak kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Anda Haja Mustini Sri Purnomo. Selamat datang kami ucapkan Ayah Anda Dr. Haji Agus Tafirur Rahman SPSMdes yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Monggo Ibu Bupati untuk barangkali ada aktivitas yang lain laksanakan tugas kedinasan. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman Bapak Dr. Kyai Haji Ahmad Fatah MA. Jamaah Muhammadiyah yang berbahagia, mari kita tuntaskan agenda kali ini sampai purna acara. Kita ikhlaskan, kolaskan pada pengajian akbar kali ini hingga selesai acara nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum pengajian akbar dari Dr. Agus kita dengarkan bersama sambutan terakhir dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Arif Jamali Muiz MPD Sekretaris PBMDG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bu Bupati, yang saya hormati Pak Sri Purnomo, yang saya hormati Sekda serta jajarannya, pimpinan wilayah Maisia, Bu Wiwit beserta jajaran PBATY, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman beserta pimpinan daerah Maisia, ketua lembaga ormas keagamaan MUI NU Muslimat yang hadir, terima kasih hadir pada acara ini. Pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, Dr. Agus Taufikur Rahman yang saya hormati, karena duduk di belakang kakinya sakit jadi harus menggunakan kursi. Mas Saudi Sunarto tadi yang sudah diperkenalkan oleh BWA, jangan lupa itu keputusan Muspimwil Muhammadiyah DIY dan bagian dari konsolidasi ideologi. Calon DPD RI keputusan Muspimwil Muhammadiyah Bapak Insinyur Ahmad Saudi Sunarto. Para jamaah, yang benar calon jamaah haji apa jamaah calon haji? Sama saja. Jamaah calon haji KBIH Aisyah Kabupaten Sleman. Tadi saya dibisiki oleh panitia, kalau Dr. Agus belum hadir, maka sambutannya agak lama menunggu Dr. Agus. Tapi karena Dr. Agus sudah hadir, sambutan saya tidak akan lama. Pertama, saya mengucapkan selamat atas nama PBMDY, mengucapkan selamat
kepada PDR dan PDA yang hari ini sudah dikumpulkan. Senang tentu, tetapi tantangan ke depan tidak sederhana. Tantangan dakwah bagi Perserikatan Muhammadiyah ini tidak sederhana. Kata Prof. Haidar kepada kita semua pada acara di PWMDJ mengatakan bahwa kita membutuhkan kepemimpinan pergerakan, selalu bergerak, tidak boleh berhenti bergerak melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Butuh kepemimpinan pergerakan, voluntary, keikhlasan, tetapi juga harus profesional. Itu yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Tagline Muhammadiyah DIY di seluruh DIY ini adalah unggul berkemajuan. Maka harus semua kita gerakkan menuju ke sana. Jadi sekali lagi selamat, tetapi tantangan di depan maka sangat sangat berat. Tadi Pak Ketua PDM sudah menyampaikan ke saya, setelah ini langsung akan bergerak bersama Majelis Lembaga menyusun strategi, tidak menunggu terlalu lama sehingga program-program bisa segera dilaksanakan sesuai dengan keputusan permusyawaratan. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada para jamaah calon haji Kabupaten Sleman. Haji tahun ini tagline-nya adalah Haji Ramah Lansia. Saya selalu mendapatkan kabar kegiatan teman-teman petugas haji layanan lansia, karena banyak kader-kader Muhammadiyah dari Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi petugas untuk melayani yang lansia. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, di sana banyak para petugas yang akan melayani Bapak Ibu terutama yang lansia. Jadi haji ini haji ramah lansia, 70% itu lansia. Saya tidak tahu kriteria lansia umurnya berapa. 60 ke atas lansia. Nah, semoga menjadi haji yang mabrur, tinggalkan urusan duniawi yang ada di Indonesia ini. Yang menjadi pengurus Muhammadiyah, tinggalkan dulu urusan Muhammadiyah, kemudian tetap konsentrasi beribadah, tetapi jangan lupa doakan Muhammadiyah Aisyah ini tetap bisa melayani umat, bisa berkemajuan dan tambah bagus dalam melayani masyarakat, bangsa dan negara ini. Terima kasih, sekali lagi selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur, sehat, bisa konsentrasi beribadah di sana, khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur, bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallahi fakun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Arif Jamali Muiz yang telah memberikan kata sambutannya. Acara inti, acara selanjutnya yang kita tunggu adalah pengajian akbar dalam rangka silaturahim keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Agus Taufik Rahman, SPS MPS. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak ingkang kawula hormati, langkung-langkung wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang tumindak, wonten ngarsanipun pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, wonten ngarsanipun Bapak Bupati Sri Purnomo sing sakniki rak penggantine gitu Bu. Lan sedaya tamu undangan, langkung-langkung wonten ngarsanipun pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah ingkang sampun proses pengukuhan. Nek dikukuhke niku tandane kudu bakoh. Leres napa mboten? Nek dikukuhke saya rapuh berarti istilahnya mboten pengukuhan. Wonten ngarsanipun pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan amal usaha, teman-teman orto, kokang, kula ajeng ngabari rumiyin. Wau pasambutan niku mboten dikawal kokang. Sakniki dikawal kokang niku ateges lematur kon suwe. Niki kokame niki sae amargi sareng-sareng lega. Sebab nate peristiwa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menika pas paring amanat dikawal kokang sing ambruk kokame. Niku kejadian nyata niku. Amargi menawi kokang rak kedah sikap sempurna, mboten gerak, tesih bernapas gitu. Bandeng boten gerak niku nek nderek lare sekolah posisi statis niku cepet capek dibandingkan gerakan dinamis. Atus jenengan kan ngangkat gelas ngeten terus niku cepet kesel. Luwih sekeco ngangkat gelas bar niku digerakke nyerai mulut diunjuk. Nah niku saya sekecan salah niki kokam istimewa. Niki termasuk kokam ingkang tansah mendampingi Bapak Insinyur Syauqi Benje dados duta saking Muhammadiyah sampun diputuske teng Muswimbil untuk menjadi tangan panjang Muhammadiyah dakwah di bidang penataan masyarakat sebagai anggota DPD. Jadi sekali wekdal Pak Insinyur Syauqi nggih ngagem kokang ngoten nggih Pak nggih. Saya gagah malih. Niki wau ibu-ibu sampun kenal sangat kalian Pak Syauqi. Tugas ibu-ibu mewujudkan putusan Muslim. Saat menikah sampun jam 10:30. Kula rumiyin nek kepengin kepanggih Pak Sri Purnomo pas tesih dados bupati. Kula mahripat teng mriki biasane ketemu panjenenganipun. Anggere nomere mobil niku berarti Pak Bupati nembe mahripat teng mriki. Saniki saya kaget ngaos sing waji kuwatahe semanten. Niki mesti rutin 5 tahun pisan. Nek tiang Islam ngajine rutin, ning rutine 5 tahun pisah. Napa niku teges dialani rutin.
nek teng Kanjeng Nabi ngendika nika wonten hadis ingkang nerangaken amal-amal yang dicintai Allah niku ora macam-macam. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi niku nyebut as-shalatu ala waqtiha. Setunggal wekdal Nabi menyebut birrul walidain. Setunggal wekdal Nabi menyebut amalan-amalan sanes. Salah satu yang disebut Nabi amal yang dicintai Allah itu adalah adwa'uha wa inqol. Amal apik sing ajeg badhe niku namung sekedhik. Ning ajeg rutin. Rutin. Kula yakin Bapak Ibu ingkang rawuh wonten mriki ngaji nggih rutin mboten gur setahun pindho. Aisyah niku nek disurvei teng ranting-ranting, pengajian ranting Aisyah lebih banyak daripada ranting Muhammadiyah. Sebab ranting Aisyah niku nek pengajian mboten kegiatan UKK. Pengukuhan ya itu pengajian. Kamu kok teng masjid pun ngaji. Sehingga untuk pertanyaan, apa Cek Muhammadiyah ini hobine ngaji? Jawabnya pripun? Rumiyin Muhammadiyah menika hadir saking kelompok pengajian. Dibuka sejarah pun. Mangke nek dibuka sejarah kalimatnya Muhammadiyah lahir dari gerombolan pengajian. Karena rumiyin kelompok niku tulisane gerombolan. Sakniki nek nggawe kata-kata gerombolan niku konotasine. Jadi dulu Muhammadiyah lahir dari jamaah pengajian. Pramila wajar nek wong Muhammadiyah niku senengane ganjarannya digampang kita ke surga betul. Mansalah katorikon yang kami sufi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Nah ini kadang Pak Ketua PBM buatan rawuh, kula izin Pak Sekjen PBM ini. Nah Pak Ketua PBM ini naik ngaji terus ngajak sen ciri wong Muhammadiyah senengane ngaji. Dijak nyanyi dengan Pak Ketua PBM. Pon apa lagu ini Pak Ketua PBM kamu tere? Tere? Oke, kalau kayak kalau jak nyanyi sing siji wong ngaji ngeten iki ora entuk serius-serius. Sing niki mawon ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wonten sing tanglet Pak, napa nadane kuangsan? Kula nderek pengaosan saking Profesor Kyai Haji Yunar Ilyas. Nada niku kok idae halalun fi dzati wa haramun li ghairi. Nada saking aslinya itu halal tetapi bisa menjadi haram untuk akibat yang lain. Maksudipun halal pripun? Kalau nada-nada itu mengantarkan orang semakin dekat kepada Allah, semakin baik, maka itu boleh. Tapi kalau nada-nada itu melenakan orang dari Allah, menjadikan orang berbuat maksiat dengan nada itu, maka jadi tidak boleh. Contoh malih. Gen ulung wonten imam sing nek imam niku ndadoske seneng jamaah. Sebab ayatnya dipilih sing pendek-pendek. Terus napa malih?
mesti jebul boten tene ayate niku. Karena lemaos tajwidnya bagus, nadanya indah, sehingga sholat tarawih niku, Bu. Sholat tarawih sak jam niku rasane gur kaya swidak menit. Karena napa dinikmati. Dinikmati sak estu. Nek sing imam pak kae iki rampunge padha-padha jam 8 niku kok ora kesel. Mengke sing imam sanes niku lali kapan rampunge wong nganti dosare. Wonten to nek nderek imam masjid Nabawi niku pripun? Alhamdulillah rabbil alamin. Niku nderek lagune Imam Abdurrahman Al-Qudaifi. Bijing jamaah saged buktikan ten. Nek teng Masjidil Haram biasanipun Imam Sure utawi Imam Sudes. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman membaca ayat-ayat tentang ancaman dengan nada yang tinggi, bahkan jamaah yang tahu maknanya sampai nangis. Kalau nadanya itu untuk seperti itu boleh, termasuk nada tiang adzan. Adzan ninggih wonten kelompok yang tidak mau nada sama sekali. Teng jelas kampus ngen kula niku nek adzan niku kula ngrungokke dhewe adane yen namung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mboten bakal lajeng keprungu adzan kados nika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Mboten macam-macam. Karena dia tidak yakin nek nadane kinteng-kinteng ngobrol ana apa jenengan gadah riwayat nek zaman Nabi Muhammad niku adane kados Madinah wonten niku ndak punya riwayatnya to. Lah genti ditakoni lha napa jenengan yo duwe rekaman adane gur jerit-jerit kaya jenengan. Lajeng terus dijawab wonten dalil umum innallaha jamilun yuhibul. Tapi kita dibatasi mau halalnya kalau mendekatkan orang kepada kebaikan semakin mendekatkan orang kepada Allah. Dados nek insyaallah rengeng-rengenge hasbunallahu wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Lan derek Ustadz Ikhwan Akada dikunjuk dijuduli wong Muhammadiyah ngaji senengane. Dadi bar niki mengenek kula matur pengajian jawablah dengan senengane. Ngoten nggih. Pantes ga dimulai kasbunallah. Kasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kasbunallah nasu-nasu
kok tetap seneng ya. Non. Lho, kosok wangsulipun. Nek senengane silaturahim mesti mboten seneng nesu. Oke, niku nek diteruske mungkin dak gur temane nganyi syair terus niku. Niku wonten terusanipun. Wajah sutrut, util medit. Enten mboten wong niku sing util medit, enten mboten? Nggih rawuh. Insyaallah mboten. Dados monggo nggih ngaji niku dados kebu. Saniki Muhammadiyah pasca Muktamar Solo dulu lembaga pengembangan cabang dan ranting itu nomenklaturnya ditambahi pembinaan masjid. Sehingga besok masjid-masjid Muhammadiyah itu harus hidup subur ngaji Quran Sunnah sebagai orang yang ingin melanjutkan dan mengamalkan warisan. Niku Bapak Ibu, mangke ngajine sing serius teng dalem. Lah sekarang ngajine pun wonten werni kalih, tesih kalih dasa menit, sepindah samangken mangayu bagyo haji. Sing nomor kalih niki mangke kaitanipun kalih pengukuhan. Ibu Bapak, di Muhammadiyah pun diwanti-wanti nek diangkat jadi pimpinan niku jangan dipandang sebagai beban, karena itu harus dipandang sebagai Allah memilih kita untuk menjalankan amal soleh berupa kepemimpinan, yang kalau kita jadikan tugas kepemimpinan itu dengan baik, Allah akan memasukkan kita dari 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan di saat susah pertolongan selain dari Allah. Terus intine tidak boleh jadi beban, tapi malah jadi bekal untuk beribadah lebih banyak. Pun sepakat toh Bu? Mboten rumangsa gelo dadi pimpinan Aisyah. Mangkene ibu-ibu mboten purun dadi pimpinan Aisyah, mangke ben Pak Arif Jamali sing dadi ketua Aisyah. Semua bisa. Lah tugasnya 3 kata Prof. Dan. Kalau kita jadi pimpinan ditunjuk, 1, Bapak Ibu sebagai pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, yang pertama tugas pimpinan itu menjalankan pelayanan umat. Pripun jamaah disantuni. Pelayanan umat jangan sampai warga Muhammadiyah tidak mendapatkan pelayanan dari pimpinan Muhammadiyah. Sedih nek enten masjid Muhammadiyah kekurangan ustaz, berarti pelayanan kepada umatnya kurang. Ada fakir miskin duafa tidak tersantuni oleh pimpinan Muhammadiyah, berarti pelayanan kepada umatnya. Ada warga Muhammadiyah tidak bisa ikut ngakses sekolah di sekolah Muhammadiyah, tidak bisa ikut ngakses di rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah, berarti pelayanan ke umatnya. Aneh nek enten warga Muhammadiyah ajeng mondok terus nganti rumah sakit Muhammadiyah tidak bisa melayani. Nah pelayanan kepada umat ini terus menerus. Kita masih ingat Bu, ketika awal COVID banyak rumah sakit termasuk rumah sakit pemerintah tidak mau menerima pasien COVID. Dua dinekter, tapi waktu itu Muhammadiyah memutuskan PKO harus punya bangsal COVID. Nanti kalau ada warga Muhammadiyah yang terkena, kita harus punya tempat untuk merawat. Jadi pelayanan kepada umat jalan terus nyantun. Yang kedua, tugas utama adalah menjaga regulasi organisasi. Program berjalan, dinamika organisasi berjalan. Lah niki terus. Lah yang kedua ini tidak mungkin
mungkin kalau tidak ada rapat rutin. Sebab wonten Bu, pimpinan niku rapat gur nek enten masalah. Jadi sok rapat ngeboten Pak. Mboten Pak lho mung boten enten masalah kok. Kalau pimpinan enggak pernah rapat jare tetek ana masalah, maka nasihatnya niku bikin masalah ben rapat. Karena di Muhammadiyah keputusan harus dengan musyawarah. Dan yang ketiga, ini yang penting, melakukan kebijakan strategis untuk menjawab tantangan di luar yang berubah, yang mungkin selama ini ketika musda belum dibahas, ketika muswil belum dibahas. Di antara contoh kebijakan strategis itu adalah ketika pimpinan wilayah memutuskan di muspimpil untuk mengusung calonnya di parlemen. Niku yang tiga ini harus kita kawal terus, termasuk niki Bapak Ibu, yang ketiga kata Prof. Dar itu harus terus adalah kebijakan strategisnya adalah ketika level kepemimpinan itu berani menentukan visi dan mimpi ke depan yang menjadi pembeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kira-kira rak duwe warisan apa periode ini? Kalau zaman Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan, wa alqini bisolihin, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Insya Allah para pimpinan orang yang bijaksana, insya Allah di perserikatan ini kumpulannya orang-orang solih. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim berdoa, wajib ali lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami buah bibir kebajikan bagi generasi sesudah kami. Maka setiap etape harus meninggalkan warisan yang terbaik. Oh iki lho. Rumah sakit PKO Sleman iki rak pun meh dadi to niki. Oh ini di periode muktamar Makassar dilanjutkan periode muktamar Solo. Nah itu harus, itu sebagai pembeda bahwa di periode kita ini meninggalkan baru. Kalau kita meninggalkan kebaikan, doa Nabi Ibrahim yang keempat, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah kami sebagai pewaris surga. Kalau kita bisa terus berkumpul bersama orang saleh, terus kita menghasilkan karya-karya yang terbaik, insya Allah menjadi pewaris surga. Nah sekarang sing terakhir, kagem jamaah sing seragamnya sami kali kula, tanggal pinten budal non 8 saking mriki jam pinten non sedoso enjing, berarti masuk dono hutan sekitar jam nggih habis zuhur nggih kinten-kinten. Penerbangan sama ke taksi 9 jaman, kurang lebih 9 jam. Bapak Ibu, ada beberapa keistimewaan haji tahun ini. Okay. Bedanya tahun ini, haji tahun ini dan tahun sebelumnya. Tahun ini hajinya mulai kuota full bahkan ditambah. Yang tahun kemarin kuota ini mau namung sekitar 48%. Saya konek sekringi niku teng Arafah longgar. Mulai tahun kemarin dikantuk kasur. Sehingga sare teng Arafah niku iso angler. Sak angler-anglere ora entuk nganti 3 dina teng mriku. Harus segera pindah ke Muzdalifah teng Mina nggih pun entuk kasur. Lah sekarang jamaahipun sudah kuota penuh. Dari data dari Kementerian Agama, jamaah tertua kita usia
usia 119 tahun. Kula pados fotone. Sebab saking fotone kok meragukan 119 tahun. Sebab informasi catatan internasional manusia tertua sampai sekarang itu masih orang Jepang usia 116 tahun. Lah kok teng mriki enek sing jare umure 119. Digoleki catetane biasanya teng empiyak. Teng penuwun, kamu kok wis di ganti mboten enten kok. Terus mbok pilih aku ke 119, nek tak percaya takono kanca-kancaku dolan piye. Digoleki pun mboten enten sedaya. Lha kok pun mboten enten. Lah kalau wingi kula tanglet. Saking fotone kita share. Kula tanglet tadi. Nek lihat dari fotonya kira-kira umur berapa? Itu kayak ngoten niku. Niku nyebute ya kira-kira 90 kurang 80 luwih. Ah terus kula tanglet langsung Pak Dirjen. Itu benar Pak Dirjen 119 tahun. Ya mungkin ada salah ketik. Amargi pripun, Bu? Sebab kleto nulis ngeten. Kan tulisannya 1904 tahun lahirnya. 1904. Niku kleru nulis siji loro. Niku gesek pun 20 tahun. Nek didelok umure kemungkinan lahirnya 1924. Atau bahkan 1934. Terus le gayeng niku pripun? Nggih, ya enggak apa-apa, kok gayeng-gayeng. Sebab kalau wingi itu tidak boleh haji kalau umurnya di bawah di atas 60 tahun enggak. Salah satu rombongan Amirul Hajj itu kemarin sudah siap di SK Pak Menteri Agama, setelah dicek paspornya luweh 2 bulan. Enggak boleh berangkat. Lah pas sampai di sana pas dengeri kok wudhu petugasnya ngomong sudah tahu kok pelakunya wis kono. Oh ditakleti ibu sebetulnya umur berapa? Nek mboten leti yang niku nyebute 70-an. Lu kok bisa berangkat? Ya enggak tahu mungkin yang ngetik keliru. Dados niku Pak waktu ngentri data niku klitu dan diduga kemarin itu lebih dari 50 yang keliru mboten niku Pak. Nek gur keliru umur mboten napa-napa Pak. Nek keliru mboten ketulis teng daftar mlebu surga nek repot niku Pak. Nek kula maturne malah ngeten. Yang kemarin itu harusnya nek derek batasan umur enggak bisa haji Bu. Tapi Ibu ini Allah punya skenario khusus. Ternyata Allah mengendaki ibu haji tahun ini sehingga ada yang salah ngetik nama ibu jadi. Jadi niku Pak, enten wong sing dinomke umure niku nggih seneng. Njo iso makan. Lah panjenenganipun Mbah Harun niki tiyang saking Madura niki. Le daftar baru sekitar 2017. Terus normalipun beliau itu masuk daftar tunggu berangkat 2046. Nah, karena ada program saking pemerintah untuk mendahulukan yang sudah sangat undur. Nah, jadi kleru 114 ini pun gak keberuntungan. Sebab nek ditulis sewidak dari kantornya dijoki. Kula matur niku mboten kebetulan mesti skenario ini pun Gusti. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ingkang sak menika tindak niku karena Allah sudah memastikan kita berangkat. Maka karena masih ada 8 hari donga
tindak saes. 110 dosa pinten Pak Arif? Jamaah Aisyah 180. Jumlah ingkang kathah. Kalau ingin saran kalian yang tahun kemarin Aisyah Sleman bareng Aisyah Gunung Kidul gitu, di Arafahnya. Nggih. Karena pas kula sing tugas wukuf Arafah. Nah, kembali kepada tadi Bapak. Nah, ngoten sak niki, Pak. Napa kula dereng yakin mangkat sampai kita budal terus berdoa biar jadi jamaah yang dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Niki Bapak. Sleman mencatat jamaah calon haji termuda karena 18. Nek tiang niku dikersake sing viral kalau ini tiang Klaten nabung saben dinten 10.000 masuk TV nasional. Nek saking pekerjaane kudune ora iso munggah haji karena kemarin yang diberitakan nyambut gawe niku bakul serabutan yang sekarang bakul sapuli dikeliling ning sregep Lenabung sing saking kota tertua 93 tahun nek saking kerjaane tukang kayu dan dia serius pengen napa kok do pengen munggah haji. Nami maos kades Nabi al-haju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur boten enten balasan liya kejaba surga. Kudune tiyang sing wis dipanggil Allah teng tanah suci niku ibarate dikon cukup tiket mlebu surga. Karena nek tindak haji kondur mabrur balasane surga. Saengga sak iki Bapak Ibu diniati daftar ben dados tiyang ingkang dijamin masuk surgane Gusti. Nah, sing repot niku bar haji mboten sedo-sedo. Mabrure pun ijab. Dek pas lagi mulai solih sae bareng kondur riyo sesasi rong sasi njuk bali melih sing tiyang sok nyebut haji tomat niku dek budal haji tobat tekan omah kumah napa wonten haji sing boten mabrur enten wong haji sing ketangkap KPK nggih kadang niku nggih haji berarti boten sedaya haji niku mabrur leres. Boten sedaya haji mabrur. Leres. Pramila niki tagline bimbingan haji Aisyah niku haji seperti Rasulullah maka harus dijalani sebaik mungkin biar kontur hajinya mabrur. Gebu didukung bapak-bapak sing teng mriki. 180 niki sareng maos talbiyah. Kalih bapak-bapak sanes saged nderekaken. Setunggal kali tiga labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak niki tanbiyah teng mriki men rasane pun menggetarkan hati napa malih menawi samangke talbiyah pas wonten tanah suci. Bapak Ibu saat ini bayarnya pinten.
Pinter. Pinter Bu. Ketoke Bapak Ibu haji bayare 49. Nggih to? 48 napa 49? Kawan dosa sama. Alhamdulillah karena menika tasih pikantuk dana manfaat dari selama ini tabungan. Aslinya biaya operasional satu jamaah haji menika sekitar 97 juta. Lare-lare Indonesia yang sudah kuliah di tanah suci, teman-teman PCIM menika tahun wingi ada yang baru haji. Niku pon sekolah teng Madinah, Pak. Hari itu sudah di Mekah. Ajeng melu daftar haji, kudu mendapatkan tasir haji, sudah di Mekah, bayarnya masih 44 juta. Niku pon teng Madinah, pon teng Mekah. Sehingga memang biaya operasional haji niku aslinipun nek dirasionalke ngoten, lah kemarin 35 nek dipertahankan 35 niku mengke jamaah yang mangkat tahun 2027 ndak dapat dana faedah manfaat. Maka niki wis dirasionalke. Saya mriki insyaallah mengke saya gedhe. Jenengan bersyukur tindak sak menika. Napa pengen mundur besok ben saya akeh bayare. Niku sebetulnya rasionalipun. Nah, Bapak Ibu wonten ingkang ngagem kursi roda nggih. Kula wau wonten masjid cabang Muhammadiyah Bolajo, menika ten pamitan. Ketua regune semangatnya pripun? Jamaah kami banyak yang tua, bahkan yang tertua di regu kami, tapi kami siap menolong. Niku contoh sing saya. Sebab kula entuk cerita saking pembimbing haji, wonten jamaah haji pengen budal gandeng dhewe juragan, ning dhewe mboten pengen rekoso. Niki kejadiane sebelum haji antri. Gandeng sugih ngejak pembantune, "Sesuk kowe melu aku haji ya." Kira-kira nggih. Rumiyin haji niku ra namung pinten nggih Pak Sri, 7 yuto nggih. Saderenge malah 3 yutonane. Lah terus sesuk kowe melu aku haji. Saestu Pak, kira-kira ngoten. Heeh, kok sing bayari aku. Ning yo ning tanah suci. Sesuk sing kowe nek aku kesel kowe sing dijeti. Kaya biasane nek teng dalem niku. Sesuk sing piket masak, rumiyin nek tindak haji mriko masak dhewe. Yen napa mboten? Saniki mboten sah ngasto beras. Tesih onten wingi teng asrama haji bawa wajan. Mboten sah. Mengke pon enten kerupuk dijamin. Nasinya sudah 3 kali. Lah pripun Pak niki? Sok sing tiket masak kowe sing gotongke koper bapak ya kowe. Nggih. Saestu lho, Pak. Akhiripun niku. Dorone niku pengin haji kepenak ora pengin rekoso. Bayari pembantune kon melu haji. Pripun Gusti Allah sing paring pelajaran? Lah wong pembantune napa nate numpak pesawat? Numpak pesawat sepindah nggih mumet. Gandeng mumet sing ngejeti sinten? Dorone. Wong liyane wong liya kok. Dadi para-para sing dijeti niku pembantune malah teng mriki sing dijeti. Dora. Kek rumiyen nek sampun dumugi Jeddah, Pak, niku mboten hotel nganggil lift. Jamaah Jeddah saya transit teng tempat naminipun Madinatul Hujjah. Niku iso nek entuk lantai 3, nggih gotong koper tekan lantai 3. Gandeng pembantune mumet sing gotong koper sinten? Dora. Niku Gusti Allah ngelengke nek haji niku aja niat wisata. Kene sing niat nulung malah dikuatke. Ini kejadian 2006. Berangkat 2005 pulang 2006. Pun dibagi regu, Pak. Ini orang Simbah niki sing paling sepuh mboten diterke keluargane. Terus
Ini kejadiannya tak saya itu ketemu oleh pas wingon dan pengajian calon sejamaah haji ini pun beliau nyarawang tahun itu ya jenian tahun kaya lho biar kaya lho sing ono regu wis dibagi dilunuti Mbah Putri ning regu ini ku ganti rodo nom-nom kabe nek meru Mbah Putri ritmenya rumongso mboten cocok kudune tawaf iso banter niki tawafe akhirnya pun bapak ibu Simbah Putri niku boten diurusi teng regune. Gaten guru SMA Muhammadiyah Bantul niki. Terus Mbah Putri niku di napa bosen direko. Pun Mbah jenengan melu regu kula mawon, maame teng riki pun boten sah teng riku. Kersanipun Gusti Allah. Sak regu sing ora gelem ngurusi Mbah Putri niku. Sedaya klerek-klerek do kenging flu niki sing ngrengkuh niku mau sehat bugar ngantos putih atus nek teng ngrengkuh niku niate tulung malah dikuwake niki pengalaman nyata jamaah haji Aisyah Gunung Kidul tahun 2014 enten meleh simbah niki boten dijak keluargane regune nom-nom suge-suge karune niku sing wong suge teng riku niku liyane dodo waksana berkali-kali simbah boten perlu khawatir dadi enggak karune sing bimbingan Aisyah iki apik ah minta izin Ustaz saya tak ngajak simbah tawaf sunat ya lha ngopo ini yang lain sudah tawaf sunat, simbah ini belum tawaf sunat sendiri. Wong melakune wirekoso, kula mesake. Niki tiyang gedul. Kula mesake nek mboten jejak tawaf sunat. Lek kula mbayake, duh kok kaya ngopo Mas, kowe ngejak simbah tawaf. Barengan to Bapak Ibu, niki kejadian nyata saestu. Pun kayak pamit jenengan pamit bojo senesek simbah dijak terus simbah niku turun berdua kali niku teng bis Aziziyah niku biasane dadak antri dangu niku dalu niku begitu blek lebut tiang papat budal terus kalau tangane tak tanggap pripun Mas towang mere kosong ya ngejak simbah mboten Ustaz kula niku gumun niki-niki napa pelataran pelataran Ka'bah niku nggih kebah ning kula gandeng simbah niku Ustaz. Anggere mlaku niku kula di bahasa spiritualipun beliau ngerti-ngerti ngarep niku kaya do mikir. Gandeng wong. Napa? Ya secara rasional orang lain tahu gandeng wong sepuh. Dan dimudahkan. Kuncine setunggal, nek kerep nulung insyaallah. Saya kok monggo bidalipun sedaya bidal niatipun saling menolong. Insya Allah mundur jadi haji saya itu benjing nek teng tanah suci seperti tagline pun sebab mengkeh teng tanah suci niku enten neko-neko enten sengaja ibadah macam-macam boten sah, boten apa-apa, mumpung tekan Mekah boten ditompo nggih boten apa-apa. Boten itu untuk di sana justru karena sudah sampai Mekah harus lakukan ibadah yang terbaik. Kula tutup, ini kula jeneng tutup saestu. Karena ini pun jam 11. Napa enten saking jamaah haji niki sing dereng nate munggah eskalator. Niki problem saya itu sebab bensin teng Masjidil Haram niku nek dibuang teng lantai atas lewate SK sing dereng pokoke teng SK sing dereng nate delok foto kamar mandi pesawat kudu ningali sing dereng nate ngerti kamar mandi hotel ampun ngantos wonten kedadian kados jamaah boten angsal nyebut asale
Niki sebutan saking cengih. Neng kira-kira mungkin aku lo sebut malah ampun cerita-cerita nggih. Gandeng ora entuk cerita mboten sak kula critake. Lah, teng hotel niku anggrece tiang tenggen komplek kamar mandi niku kok selalu mambu pesing. Jebule niku karena di tanah air mboten diajari hotel iki fasilitasnya napa. Akhirnya pembimbingnya rada cerdas ngumpulke sedaya jamaah. Bapak Ibu, mumpung tesih rada dalu teng mriki. Menawi wonten usulan kangge pelayanan hotel, monggo disampaikan. Mengke kula tak matur teng maktab. Lan jamaah mriku. Sampun Kyai, hotele pun sae. Sebab dibandingke omahe dhewe mesti hotel kuwe apik. Pun sae Kyai. Ah tiba-tiba Mbah Kakung ngendika, "Nggih, pun sae Kyai." Mong tempat pinisi ini pun keduburan. Kalau sabun esok dadak nanggo kursi. Jebule Mbah Kakung niku, nek esok pipis boten teng kamar mandi ini teng basah. Niku karena teng tanah air boten diajari. Insya Allah nek niki pun mumpling sedaya diajari. Kondur kedah dadi haji ingkang mabrur. BC hotel pun wonten pundi? Niki pindah-pindah lho. Nun. Masyae. Sebab iki wonten sing teng sisa. Wonten sing rondo, wonten pindah teng Jarwal. Sing jelas nyebute sakniki semua ring satu. Mboten tau Ustaz. Mong ringe bekong-bekong. Neng nek enten tanglet, anggen Pak hotel kula niku adoh saking Masjidil Haram. Kula le mengipun iji adoh Indonesia. Adi hotel adoh tesih teng pesawat. Kuncine namun setunggal kados sing dingendikake pas manase. Teng mriku niku kudu sabar kali syukur. Oke sabare, oke syukure. Insyaallah kondur dados haji ingkang derek didongake supados Indonesia saya dados negeri ingkang gemah limpah lo jinawi, kados negeri ingkang dipun gambaraken baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mugi dipun paringi pemimpin-pemimpin ingkang jelas amanah, jelas imanipun, jelas taat dumateng pangeranipun, sehingga negeri kita menika dados negeri ingkang saya mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Akhiripun kadah lepat yang agung ing pangapunten. Kulo akhiri kandi doa, Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sya'yan masykura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri pengajian akbar kali ini, kami sampaikan bahwa infak pengajian pada pagi siang ini memperoleh 20.842.500 rupiah. Jazakumullah khairan jaza atas infak dari panjenengan semuanya. Diberikan sekali lagi bahwa box snack Bapak Ibu tolong untuk di asto dan dibuang di tempat sampah di luar masjid yang sudah disediakan. Saya selaku pembawa acara pada salam dan salam mohon dimaafkan. Kita akhiri, kita syukuri, kita nikmati pertemuan kali ini dengan mengucap tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa di lain waktu.
mendapatkan nasru minallah wa fathuntari wa syiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman untuk berfoto bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Dr. Agus, Sofi dan yang lain. Kepada teman-teman makam kita perlu memindahkan kursi dan meja yang berada di makam. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu anggota PDM mohon untuk berkumpul di panggung, kita foto bersama termasuk anggota PDA Kabupaten Sleman. Nanti kita bersama-sama melaksanakan jamaah sholat zuhur.